Attila Citizens, Gotham Villains menyerang. Riddler telah kembali. The Return of the Riddler. Join the chase dan bantu Batman pecahkan riddle. Check timeline at Mustang FM, at Light FM 105.8, and at Kiss FM Jakarta. Jawab riddlenya dengan hashtag Batman75_ID. Join the chase, Senin sampai Jumat, mulai 22 April sampai dengan 9 Mei 2014, on Sigap 88, Morning Fresh with Light, and Morning Kiss. Jadilah warga yang beruntung dan dapatkan official merchandise dari Batman. Batman 75th Anniversary. Join the chase. Fully supported by Pacific Licensing Studio, Mini Cooper Indonesia, DC Superhero Store, Right Here Media, Mustang 88, 105.8 Light FM, and 95.1 Kiss FM. I'm Batman. Tahun ini 2014 sejak bulan Maret sampai bulan Maret tahun depan kita merayakan 75 tahun Batman, dan ini adalah puncak dari perayaan setengah tahun pertamanya Batman di Indonesia. Jadi kita sebenarnya sudah memulai di awal bulan April yang lalu bekerja sama dengan grup Ramako, ada Mustang, ada Light FM dan Kiss FM untuk Quiz Riddler. Lalu berikutnya kita juga bekerja sama dengan Mini di mana kita mengadakan acara Spot the Joker. Di mana mobil Mini itu didekorasi, di custom dengan menyerupai Batman dan Joker. Ini adalah contoh-contohnya. Di kita terakhir mereka landed di sini setelah 3 minggu beraktivitas. Lalu di luar itu, dalam acara ini sendiri kita punya acara ketemu dengan Batman dan juga Catwoman dari tanggal 27 sampai 29 setiap jam 3, jam 5 dan jam 7 sore. Dan di luar itu yang istimewa adalah Batman hologram, di mana kita menampilkan Batmobile dari tahun 1939 sampai sekarang itu dengan teknologi hologram. Terus di sini juga kita bisa lihat historinya Batman dari 1939 sampai 2014 dari sisi komik dan juga di media lainnya. Di sebelah sana kita bisa lihat ada foto booth, itu menyerupai Gotham City Police Department, di mana kita bisa mengambil foto sebagai penjahatnya dan juga berada di dalam penjara bersama penjahat-penjahat dari Gotham City. Dan di sisi sebelah sini kita bekerja sama dengan komunitas Gotham Citizen Club, dengan Mr. Han dan juga komunitas Lego Indonesia, menampilkan koleksi-koleksi pribadi dari fans-fans Batman ini sendiri.